Oke, kali ini kita saksikan pengetesan menggunakan dua baling-baling yang dipiloti oleh Mr. Jangci. Kita saksikan tes pakai dua baling-baling. Bagaimana reaksinya? Baling-baling sudah berputar bagian belakang dan depan. Oke guys, jangan di skip videonya, tonton terus. Gas sudah mulai ditambah gasnya, sudah bergoyang-goyang helikopternya tuh. Silakan diperhatikan perputaran baling-balingnya sudah mulai kencang guys. Ini pakai dua baling-baling, sementara tadi pakai empat, itu kurang maksimal. Oke, gasnya ditambah lagi. Hah? Oh, itu baru sekop mesin ya. Ini baru menggunakan satu mesin guys. Kedua belum dinyalakan. Nah, ini sudah dua mesinnya hidup nyala semua ya Pak ya. Pakai dua mesin ini guys, nyala semua. Helikopternya bergoyang-goyang ke depan ke belakang. Sepertinya sudah ada daya angkat nih. Daya angkatnya sudah mulai besar guys. Nah ini anginnya tengah, angin sudah mulai kuat anginnya. Rumput-rumputnya sudah pada bergoyang itu, menandakan ada tekanan dari baling-baling. Oke guys, lanjut terus nonton. Kita lanjut terus. Nah, sudah makin kuat guys goyangannya. Lihat guys, makin kuat tuh goyangannya tuh. Nah. Helikopternya sudah berubah posisi. Karena bergoyang-goyang nih, antara mau ngangkat. Mungkin karena perputaran baling-baling belakang ini, jadi helikopternya berputar. Nah, gasnya ditambah sama Mr. Jangcik. Helikopternya sudah bergerak lagi, berpindah posisi. Bapak Usman Jalil mendekati Mr. Jangci untuk menghentikan pengetesan. Mesinnya dimatikan, patah tuh Pak. Nah.
nggak tengok. Jangan dia tengok ke mana pergi cepat eh. Pengetesan. Besok naik tuh. Pengetesan sudah dihentikan. Besok naik tuh. Sudah ada daya angkatnya ya Pak ya? Iya. Besok naik. Insya Allah. Matikan. Matikan, awas. Kalau dia lemutang macam itu lah siap naik tuh. Iya. Bagaimana rasanya Mr. Janci menjadi pilot? Ya, deg-degan juga. Oh, deg-degan ya. Deg-degan mau terbang apa deg-degan takut guling? Rasanya... Deg-degan takut terbang nggak? Belum pernah terbang nggak? Takut terbang enggak. Oh, enggak. Jadi takut apa? Mungkin ada kalau kurang keseimbangan mungkin kita. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Oke. Insya Allah nanti diperbaiki lagi. Bisa mana tadi itu? Bisa terbang. Terbang itu beda, kita sudah beda dari sebelum. Ini kemajuan. Sudah. Adalah kemajuannya. Kalau dilihat ini kan sudah bisa ada perubahan. Besok naik nih. Mesinnya itu berasap ya, Pak? Enggak lah. Biasa lah pada. Biasa. Ya. Besok mau pakai satu mesin? Coba saya pegang. Bunda, enggak panas ya. Besok mau pakai satu mesin ya, Pak? Ya, mau naik lah besok. Ini dua mesin, Pak? Dua, itu atas bawah. Mungkin ini perputarannya kurang seimbang jadi, Pak, ya, kalau dua. Enggak, berat ya? Berat. Tapi tadi sudah cukup kencang nih putarannya, sekali pakai dua baling-baling. Ambil sampai bergoyang-goyang, guys. Putar ini kan yang mau putar. Iya. Sudah tahu tuh. Keseimbangan. Apa karena kipas ini dia, Pak, berputar? Hah? Daya tarik kipas ini enggak? Jadi narik ke sana dia. Enggak. Ya? Angkat ya? Dia bentuk angkat. Itu kurang cepat juga. Kurang cepat ya? Iya. Kalau dia cepat dia udah mau mutar. Itu kan nahan untuk mutar. Iya, iya. Oke, guys. Nanti kita ikuti video selanjutnya. Besok mau dites pakai satu mesin. Dan dua baling-baling. Mudah-mudahan lebih maksimal dengan uji coba berikutnya. Oke guys, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.